Bagian dasar sudah aku buat, panjangnya 1 1 setengah setengah, jadi 2 panjang, maaf, lebarnya ya, lebarnya 1 2 setengah setengah sama 1 2. Terus panjangnya sini ada 8, 1 2 3 4 5 6 7, setengah sama setengah 8. Nanti ke atasnya aku bikin 1 6 setengah ya. Nanti ininya ke atas 6 sama setengah 6 setengah. Ini di antara bagian pojok sudut harus sama ya. 3 in 1 3 in 1. Ini juga sama. 3 in 1 3 in 1. Ini lakukan terus memutar sampai nanti selesai ke atas. Begitu seterusnya ya, lakukan terus sampai berapa yang diinginkan. Kalau misalkan 6 ya 6 ke atas itu. Ini nanti saya skip dulu ya, karena kalau diteruskan kan lama durasinya, nanti jadi lama, jadi nanti saya skip dulu. Ini anyaman rapat. Ini sudah aku bikin semua banyak, cuma memerlukan ketelatenan ya kalau bikin ini, soalnya kan ya juga butuh ketelatenan. Oke.